Mas, kembali lagi bersama aku Yuki. Jadi kali ini Waldrip ada skin baru cuy. Nggak baru juga sih, tanggal 6 rilisnya ya. Yaitu Space Group Lulu, Space Group Dunu, Space Group Blitzcrank, dan Space Group Nasus cuy. Dan ini semua lucu banget, worth it banget untuk aku beli. Mungkin kalian udah pernah nonton di channel lain dan aku baru kali ini mau beli cuy. Tapi ini emang bener-bener bagus dan worth it banget untuk dibeli cuy. Di video kali ini aku bakal beli Space Group Blitzcrank. Ini salah satu skin legend yang paling bagus menurut aku dan satu-satunya skin legend di Blitzcrank cuy. Jadi wajib banget dibeli buat kalian user Blitzcrank ataupun kalian tuh kolektor cuy. Nah ini dia Space Group Blitzcrank. Let's boy. Sumpah. Kucing Oyen. Ini lucu banget cuy, kucing Oyen dan kucing hitam ya. Jadi si Blitzcrank ini ternyata dikendarain dua kucing cuy. Si kucing Oyen di tangan, kucing hitamnya di kepala. Jadi kayaknya yang mainin tangannya tuh, yang tukang ngehooknya tuh si kucing Oyen ya. Kucing Oyen nakal nih keliat-liat ya. Sedangkan si kucing hitam ini yang ngegerakin mau kemana Blitzcrank berada cuy. Joget ala sirkus. Ini keren, gila-gila. Ini keren banget sih. Lucu banget cuy. Sumpah aku suka banget sih sama skin ini sih. Mana ya? Pun tadi aku belum lihat dulu cuy. Sabar sabar, jangan dulu buru-buru. Ini dia cuy. Nah. Ini keren banget sih guys. Aku suka banget sama skin ini sih. Awalnya aku emang cukup suka kucing ya, dan di rumah juga memelihara kucing. Jadi ketika ada konsep kucing ini aku suka sih. Apa aku burung aja ya? Lihat ya. Dideketin. Kalau nggak salah ini bisa joget cuy. Gimana ya? Aku tunggu jogetnya dulu nih. Nah, jogetnya lucu banget sih. ini keren banget dan worth it banget buat kalian beli sih. Sumpah ini worth it banget sih, sumpah. Lucu, lucu, very, very lucu lah pokoknya. Dan sekarang aku bakal lihat gimana efek skill dari Space Group Blitzcrank ini di custom dulu cuy. Jangan langsung ke mode rank ya, sabar ya, pelan-pelan cuy. Di kostum dulu ya. Nah oke, sekarang aku udah masuk ke mode kostum atau mode latihannya guys ya. Dan ini dia Space Group Blitzcrank. Gokil. Aku saranin buat kalian sih gedein suaranya ya. Kalau nggak salah ada suara kucing lucu-lucu gitu guys. Aku upload skillnya. Oke, ini ketika jalannya. Dari jalannya udah bagus banget cuy kalau di base cuy itu. Si kucing Oyen sama si kucing hitam ini kayak kebawa angin gitu cuy. Keren kan? Sumpah. Lucu banget asli. Ini lucu banget sih, asli sih. Ini untuk jalannya ya. Sekarang aku bakal coba recall-nya dulu cuy sebelum menuju basic attack sama skill yang lainnya cuy. Keren. Oke. Jadi kalau jalan biasa, kalau udah nggak ada tambahan movement speed, dia jalannya biasa aja ya guys ya, tuh kayak gitu tuh. Cuma meninggalkan bubble-bubble biru gitu cuy. Dan sekarang aku bakal coba efek recall. Tunggu. Ini kucingnya banyak banget cuy. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Semua joget. Asli. Ini lucu banget ini. Woi, kalian pecinta kucing wajib beli cuy. Ini nilainya 100/100 sih. Padahal aku belum lihat basic attack skill dan lain-lainnya. Tapi ini bagus banget cuy. Sumpah. Ini mungkin bagi kalian aku lebay ataupun ala itu terlalu berlebihan ya. Tapi emang ini sekeren itu loh guys. Asli guys. Ini sekeren itu loh. Ini aku baru pertama kali lihat skin sebagus ini di Waldrip gitu. Ini keren banget sih. Karena lucu dan mungkin karena aku suka kucing ya. Dan sekarang aku akan masuk ke lihat efek skill ataupun efek basic attacknya cuy. Yang pertama aku bakal coba basic attacknya dulu ya. Tuh. Kalau pasifnya ada, dia bakal turun dari langit ledakan gitu cuy, lihat. Ini keren kan? Lihat dari basic attack-nya aja udah sekeren ini, guys. Tuh. Ini keren banget sih, asli sih. Sekarang aku bakal coba skill 1. Skill 1-nya mah ya gitulah ya. Namanya juga cuma ngehook. Wajar sih kalau misalkan nggak ada efek apa-apa gitu. Tunggu, aku harus no cooldown dulu dong. Sekali lagi. Aku coba lagi. Oke. Ayo kucing Oyen tarik dia. Keren sih. Keren, suka sih aku sih. Dan sekarang aku bakal coba skill 2-nya guys. Skill 2-nya tuh nambah movement speed dan nanti akan jadi slow ya. Oke, gini skill 2-nya. Kayak masuk ke tambahan speed gitu cuy. Tuh. Skill 2 lagi. Bagus kasih skill 2 aja sih. Ada efek-efek shield, kayak shield gitu guys. Yang keduanya nih. Nah tuh kayak ada warna-warni gitu cuy. Efek-efeknya luar angkasa gitu ya. Luar angkasa tapi semisal kayak kartun gitu ya guys ya.
Sudah keren banget ini. Oke, ini untuk skill 2-nya. Sekarang aku bakal coba skill 3-nya, guys. Skill 3-nya tuh kayak gini. Jadi si tangannya bercahaya kayak gitu, cuy. Oke. Sekali lagi skill 3. Ini dia skill 3-nya, guys. Sekali lagi. Ya, untuk skill 3-nya ya mending lah ya. Ya biasa aja sih. Tapi yang lainnya perfect banget, cuy. Sekarang aku bakal coba yang terakhir ultinya, guys. Seperti apa ultinya? Ini lucu banget sih, keren skin, cuy. Kalau dari ultinya ini lebih berwarna dan temanya tuh cerah-cerah gitu ya, guys ya. Keren, gokil. Ini worth it banget buat kalian beli, cuy. Dan terakhir aku bakal recall lagi untuk liatin anak-anak kucingnya joget, cuy. Sebelum aku push rank pakai space group Blitzcrank ya. Enak banget. Oke, sekarang aku bakal masuk ke mode push rank dulu, guys. Oke, guys, kali ini si kucing Oyen akan beraksi narik-narik musuh nih ya. Dan si kucing hitam akan menjalankan robot. Hoki banget nih. Ini aku ketemu meta macam apa ini? Ada Ezreal, ada Lux, ada Zeri, ada Lee Sin, ada Vex. Ini gimana ya? Siapa yang Baron, siapa yang support, guys? Ya, musuh lebih hoki sih. Ketemu Jin AFK. Asu, asu. Lu kenapa diem, Jin, anjim? Hey, brother. Hey, brother, anjing. Ya Allah. Ya, nggak sempet, cuy. Dia yang buang skill dulu. Kalau dia nggak buang skill, kena sih hook-nya sih. Buru, 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 kabur, 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 kabur. Aduh, ini susah banget, cuy. Kena poking terus aku sama mereka. Nggak kena lagi, ini susah banget. Hoki sih hoki ya, cuma ya susah juga sih kalau untuk early game ya. Balik, pelan-pelan. Lihat itu ada Lee Sin. Mari sedikit ganggu dulu, guys. Buat gagalin lumayan kan? Si Lee Sin gak punya buff biru, Ranger udah dapat buff biru juga. Sambil tarik ulur daerah sini dulu. Ready, go. Tadi cuy, Lee Sin, cuy. Lumayan dapat. Lee Sin-nya cepat banget ya, udah dibawa lagi, cok. Aku commit. Gak jadi aku ninggalin ADC. Maafin aku ADC. Aku datang ADC untuk membantumu, please. Mau kemana? Mantap, brother. Hook flash bisa digunain di wild drift ya. Gokil banget lu, cuy. Terbakar, terbeledak gitu kan. Mundur bang, sih. Mundur sih, bang. Mundur sih, bang. Itu, bang. Bahaya, bang. Lu ngapain dia mundur? Nah, gitu. Nih, mau kemana lagi? Mantap, brother. Edge. Sabar. Sini bang. Nih, mohon molik Moriko tuh hati-hati. Nanti ditarik sama kucing Oyen ini. Berubah. Bang gak mau ini, bang. Plating loh, bang, ini namanya, bang. Usia. Gak kena kalau itu, bang. Maaf, bang. Kucing Oyennya mabok. Sorry, kucing Oyen. Gokil. Nice game. Trot. Gokil mati. Nah, gak apa-apa.
Support tuker 2 nyawa worth it banget, apalagi udah mau ada dragon cuy, worth it banget cuy. Kucing Oyen berkorban demi objektif ya. Sini lu nya attack dragon. Hup. Bang, sumpah bang. Dia udah nge-flash. Nice. Mungkin aku commit dulu sih. Ya, nggak kena, guys. Aduh, kena lagi. Gak apa-apa, nggak hancur turretnya. Santai. Jangan diambil, please. Jangan diambil, please. Sip. Cimide, cuy. Lihat, cuy. Gokil, mati. Sip, aku dapet kill. Kau pikir support gak butuh kill apa? Huh? Pake ini, cuy. Chena City. Menang sini. Oh, ada sound efeknya ya ketika lagi jalan kayak gini. Kayak suara kalung kucing gitu, cuy. Baru sadar aku. Tadi pas di custom gak kedenger sih kata aku sih. This button. Bang, sikat bang. Seneng banget ya aku kalau ketemu musuh nge-troll gini nih. Pas lagi bikin konten nih. Cerot. Gak apa-apa aku mah. Santai kali bang, bisa bang. Wah, gak kena lagi. Ezreal-nya nangis. Oh, kena lagi. Au, dianterin sama Lee Sin asu. Dikik aku. Kalau dia aku enggak dikik enggak mati, cuy. 02 02 03 23. Ah, udah auto win, guys, ini, guys. Bodoh amat aku ketemu musuh nge-troll juga, bodoh amat, yang penting mah win. Biar enggak dibilangin, kok konten loss sih, Bang? Kok konten kalah sih, Bang? Nah, menang aku nih. Review skin untuk menang nih. Santai. Aduh, gak kena lagi. Nih, bang, ini bang. Bang, nice, bang. Nice. Itu gak bisa kemana-mana ke Mufex ya. Mending surrender dari sekarang dah. Biarpun aku gak terlalu lama dah. Nih, mau kemana? Bunuh, bang. Nice. 7 detik hook aku, sabar. Pulang dulu kali bawa heal aku. Ini kena lagi nih hooknya nih, sabar nih. Malah mundur si Orianna-nya, cok. Banyak minion, uy. Nih, aduh, kenanya Ezreal bukan Lux, uy. Kok kill juga nih Jin-nya, GG nih Jin, guys. Nih, mau kemana? Hook, flash tuh kayak gitu, guys. Alah. Mati aku, cok. Let's go, quadra kill, pentakill, bisa kali, Jin? Itu tuh, lanjutin dong. Alah, boy. Bentar, sepatu dulu, guys. Ini musuhnya masih belum surrender ya? Aneh banget, loh. Orang masuk render gitu udah dibantai kayak gini teh. Biar nggak lama. Can I turn off the volume? Absolutely not. Ah, ini mah udah bunuh diri, guys, musuhnya, guys. Udah bunuh diri itu, udah pasrah itu mah. Aku sampai item support belum jadi loh. Waduh, nggak dapet, eh. Mampus tuh, mau kemana?
Gokio, si Lee Sin-nya kayaknya ini masih belum menyerah sih, tapi Vex-nya udah menyerah ini. Udah mulai gak seru ini game. Surrender kenapa bang? Datang. Tuh, lihat. Masa kayak gitu, guys? Pasrah. Masa kayak gitu, guys? Sedih banget aku lihat Vex-nya. 0-6 lagi. Ngerusak ini cuy, itu ngerusak KDA sendiri tuh. Sayang sih kataku tuh. Kalau udah pasti kalah daripada bunuh diri gitu, mending gak mati sama sekali cu. Mending diam di base, jalan-jalan gitu. Miung. Pulang cuy, pulang cuy. Aku hook. Eh, ke Frigid, cok. Ini kena, nice, di ignite. Sabar, bang, sabar, bang. Nih, alah. Ya Allah, gak ada yang kena hook aku dua kali. 5 detik, 4 detik, 3 detik, 2 detik. Alas, takbir loh. Mungkin jadi nggak kena terus, tuh jadi mencong terus nih aku nih. Attack Baron. Baron? Makin surrender nanti musuhnya cuy kalau Baron cuy. Udah let's go Baron, Baron bener-bener Baron udah. Ini musuhnya udah kehilangan semangat bermain cuy. Kayaknya tuh uninstall Wild Rift aku yakin ini musuhnya. Ketemu temen kayak gitu asli sedih gitu liatnya tuh ya. Sini sini. Nice. Gua dulu ini sebelum end game, ayo let's go. Push mid all in menang ini mah yakin aku. Gak usah dragon, push mid all in menang percaya dah. Yalah hook lah, eh hook lagi mid lah. Sabar banyak minion cuy. Nih. Beuh kan. Tadi kalau all in mid semua menang kan tuh. Sabar bang. Nih, alah nggak kena cok. Nice. Beres ini mas sayonara sih guys. Ini skin udah lucu GG lagi yang mainnya ya. Mati dong aku. Nah nggak jadi matinya. Skin lucu worth it banget buat dibeli cuy. Meskipun lawannya ngetro, yang penting mah win 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 ya, win. Gak usah lu ngetik ah itu mah hoki, musuhnya ngetro, bodo amat ya. Thank you yang udah nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka videonya silahkan like, kalau gak suka silahkan dislike. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video yang lainnya. Sampai ketemu di next video. See you, goodbye, sayonara guys. Ini jangan lupa ya kalau kalian top up di